dan ini adalah antara langkah yang diambil oleh Jabatan Penerangan khususnya untuk menenangkan keadaan kerana banyak berita-berita yang fake news yang disebarkan untuk menakut-nakutkan rakyat. Sebenarnya Alhamdulillah setakat ini masih dalam kawalan, semuanya dalam kawalan, dan kerajaan telah melubuhkan satu jawatankuasa khas yang sentiasa hari minggu pun apa ni yang dipengerusikan oleh Yang Amat Mohamad di Perdana Menteri, hari minggu pun syarat untuk apa ni dari masa ke semasa untuk menangani apa ni coronavirus. Ya betul. Jadi e-wallet yang mana kita semua tahu kerajaan untuk menggalakkan penggunaan ke arah kerajaan elektronik, kerajaan telah menggalakkan e-wallet ini melalui tiga aplikasi yang terkenal iaitu Boost, Grab dan juga Touch & Go. Saya sendiri telah melangani apps ini sejak tahun lepas lagi melalui Touch & Go. Dan Alhamdulillah saya pun dah dapat claim RM30 tu. Kalau siapa nak bagi RM30 kan, walaupun dan tujuan kita turun ke bawah ni pun kita buat pelanggan pun sebab ada pihak-pihak yang tertentu jahat yang sebarkan kononnya kerajaan nak curi maklumat rakyat semua melalui e-wallet. Sedangkan kita memang sedia maklum, setiap hari memang kita memang bagi, kita share maklumat dengan banyak pihak. Bank contohnya, kita buat loan kita kena dedahkan maklumat lagi banyak. Yang tu kita tak takut pula kan. Sebenarnya memang ini adalah agenda jahat pihak tertentu untuk tak mau bagi, tak tutup kerja-kerja baik yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan ini. Dia kalau kita tengok di sudut yang warga mah tu, kita kena bagi pendidikan dengan lebih lah kepada mereka. Dan tu yang saya sahabat tadi ni, saya suruh mereka share dengan anak-anak. Sebab anak-anak tu yang lebih alert tentang teknologi terkini. Jadi supaya dia share dengan anak-anak, anak-anak tolong buat kat dia lah. Sebab kita tak mau, kalau boleh kita tak mau seorang pun terlepas daripada dapat rancangan, pakej rancangan RM30 yang disediakan oleh kerajaan. Ya ada tadi, terutama di kalangan penjual ada tadi, dia kata dah register dah. Maknanya ada ni lah, maknanya bukan kata berita tu memang tersebar. Jadi ada ni kan, ya walaupun di relih rural kan, ada dah di kalangan peniaga khususnya yang dah register apps.